ada yang bawa motor? Di mana? Posisinya di mana dia? Kok pelan-pelan yuk kok? Santai kan? Ayo. Ada terakhir ini. Bem. Ini tidak ada unit-unit kegiatan. Ada Rita tadi muncul ide pertama. Kamu jalan rumah, kamu berjok, tidak buk, ditutup tangan, buat, itu prinsip. Berdiri dia, alam. Oleh karena itu kita melakukan di mana kita pelatih kita saat itu kita akan main di medan lagi. Akhirnya pelatih angkatan pertama itu itulah awal-awal Palawak Seringa dan Diklat. Dan Diklat juga sama angkatan pertama mungkin yang sekarang sudah tidak ada ya. Kemarin dalam kegiatan pagi-pagi kita bangunkan mereka. Diingat-ingat, jangan sampai nanti pas ketemu di jalan nggak disapa, tolong disapa. Karena kalau tercicir, Kang Aing, Kang Deni, Kang Manan, Kang Sir Malang, PM, ada perwakilan nggak? Baik, absennya? Nggak ada ya? Kan, Andre Vincent Winas, ini adalah channel saya. Dan langsung kasih. Pak Pama, kemudian ini Kang Juston, Gugat, Juston Gugat Pangaribuan bersama Ibu Juston yang juga anggota Pama ada 5 orang, satu rom kan? Ya, nanti ya. Berapa hari? 3 hari. Jadi saya beli cuma bawa JPEG buat perjalanan Lawu, Bromo, Semeru. Aduh, itu pengalamannya. Untuk selamat, gak mau ke Kolo, ya, saya beli. Nah, dua. Ini kalau sakit gigi atau perlu resep yang... Nah, ini. Kang Bais, Kang Barbar, mana lagi kalau Budi? Ini, mana? Kang Lutfi mana Kang Lutfi? Kang Wawan Barang? Kang Epik? Kang Lutfi? Ini Kang Wanbar. Ini Kang Lutfi. Ini Kang Barbar. Ini mah udah pada tahu lah pokoknya. Nu kakurangan barang pasti nengen Kang Barbar. Kang Lutfi. Ya ini Kang Bayes kita. Ini Kang Dudung. Berbahagia rasanya saya dapat pergi di sini. Kan itu nggak apa-apa.
Dharma Perguruan Tinggi dalam menjalankan roda perhimpunan mengoptimalkan pengembangan hard skill dan soft skill dalam kegiatan ikut angkatan Nawayaskara dan Sadadigana. Nah, dari struktur ini anggota biasanya ada 6 orang dan ada 11 orang anggota muda. Dan kegiatan lansipan. Jadi dalam setahun itu bisa 3 kalau kita bisa merapatkan barisan secara optimal. Salah satunya mungkin konsolidasi antar elemen itu sebetulnya bisa lebih ditingkatkan. Nah mungkin ini sebuah trend off ya. Kita mau kesini nggak bisa kesini. Kita mau kesitu nggak bisa ya ini. Nah, saya rasa ada dari yang hadir di sini dan juga yang tidak hadir potensinya banyak kan banyak untuk menjadi ketua yayasan gitu ya. Misalnya siapa Kang Wawan misalnya, Kang Bais, Jaya, atau Kang Margo itu bisa dari itu. Nah, Ini udah bilang, kenapa ya?